Warga Lelewak Muhammad Toha, Kelurahan Karasak, Kota Bandung, ngarahuh balukar ka endir kendaraan berat, anu remen ngalalar ka sabudeureun paimahanana. Eta kendaraan teh jenis tronton anu beratna kurang leuwih 30 ton teh, ngabalukarkeun wangunan warga jadi rarengat, kukituna warga ngarasa lewang imahna bakal ruksak. Nya kaos kitukayan imah warga di Lelewak Muhammad Toha, Kelurahan Karasak, Kota Bandung. Sajumlahing tembok wangunan imah narengat, balukar kaender kendaraan berat truk Toronton anu balawiri milik salah sahiji gudang pausahaan distribusi anu pernah nagedengen pisan pamukiman warga. Cek salah seorang warga, wangunan imahna anu rarengat teh geus karandapan jero sataun katompernakeun. Dumasar kana uji coba anu dilakonan ku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, eta wangunan anu rarengat teh balukar tina eundeurna truk tronton anu kapasitas beratna leuwih ti 30 ton. Kamera Pak, bahwa retak-retak itu telah diuji. Terbukti bahwa ini dia pasar truk yang lebih dari 35 ton ton hasilnya. Ini sudah terjadi sejak kapan, Pak? Gimana? Sudah terjadi sejak kapan? Sudah terbaru, terjadi 1,5 tahun yang lalu. Jadi terjadi sejak kapan, Pak? Dipotong sekarang sudah 1,5 tahun. Nah, sudah ada perjanjian bahwa yang mengakibatkan itu siapa atau akibat apa sudah dibuktikan. Akan diganti dalam 2 minggu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Warga oge miharep aya tindakan anu tandes di pamarentah Kota Bandung patali kana perda lintas kendaraan dengan muatan berat beban. Upama dianteupkeun kitu wae kaayananna bisa leuwih parna ngaruksak imah warga jeung lingkungan sabudeureun pamukiman. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.